Dengarkan keinginan fans Manchester United, Ten Hag tebar janji manis. Erik Ten Hag dapat berkah besar di pramusim 2023. Salah satu pemain muda MU yakni gelandang Kobbie Mainoo tampil menjanjikan. Ten Hag sangat kesengsem dengan kinerja Mainoo dan memberikan janji manis kepada pemain 18 tahun tersebut. Mainoo selalu dimainkan Ten Hag di 3 laga pramusim MU. Hasilnya sangat memuaskan. Kobbie Mainoo membantu MU meraih hasil 100% kala melawan Leeds United, Olympique Lyon, dan yang terbaru viral, rival abadi Inggris, Arsenal. Saat melawan Arsenal di New Jersey, Amerika Serikat, Mainoo ikut berperan atas terciptanya gol pembuka MU yang dicetak gelandang serang Bruno Fernandes. Pergerakan Mainoo diakhiri dengan sorotan manis membuat Bruno Fernandes bisa melepaskan tendangan jarak jauh. Aksi Mainoo ini mengundang pujian dari banyak pihak. Fans MU bahkan menyarankan Ten Hag tidak perlu menambah gelandang baru. MU bisa berhemat dengan memaksimalkan Mainoo di musim 2023-2024. Keinginan fans MU melihat Mainoo diorbitkan didengar Ten Hag. Pria Pontos itu sangat kagum dengan Mainoo dan pertimbangkan dengan serius untuk lebih sering memainkannya di tim utama MU pada musim mendatang. Ini fantastis. MU terkenal selalu membesarkan pemain muda dan itu bisa dilakukan. Kami memiliki kepercayaan diri. Dia bermain dengan percaya diri dan saya sangat menyukai penampilannya. Tapi tahun ini dia menunjukkan di musim semi, lalu dia cedera. Kami sangat senang. Ada lebih banyak pemain muda bersama kami sekarang dan mereka semua melakukannya dengan sangat baik. Tapi saya tidak ingin menaikkan ekspektasi terlalu tinggi. Harry Kane bakal dijual, Manchester United siaga 1. Perburuan striker baru MU memasuki babak baru. MU sedang ambil ancang-ancang untuk merekrut Harry Kane lagi di musim panas ini. Sudah menjadi rahasia umum jika MU sedang mencari striker baru. Setan Merah butuh mesin gol baru yang bisa menggantikan Cristiano Ronaldo di lini serang mereka. Nama Harry Kane dilaporkan sempat jadi incaran MU. Namun MU kesulitan untuk memboyong sang striker karena Tottenham ogah menjualnya ke sesama klub Inggris. The Telegraph mengklaim bahwa situasinya kini sudah berubah. MU kembali ancang-ancang untuk merekrut sang striker. Tottenham dalam waktu dekat ini kemungkinan besar akan menjual Kane. Ini disebabkan Kane tidak mau perpanjang kontraknya yang habis di tahun 2024. Sementara direksi Tottenham ogah untuk melepaskan Kane secara cuma-cuma di musim depan. Itulah mengapa Tottenham sudah mengambil ancang-ancang untuk menjualnya, termasuk menjualnya ke sesama klub Inggris. MU menerima kabar tersebut. Mereka mulai bersiap untuk merekrut Kane. Sang striker masih jadi prioritas utama Erik Ten Hag. Sang manajer naksir berat dengan kemampuan sang striker. Itulah mengapa Ten Hag meminta manajemen MU untuk mempelajari situasi Kane dan jika memungkinkan, MU diminta membajak sang striker. MU punya satu pesaing berat untuk mendapatkan jasa Kane di musim panas ini. Sang striker dilaporkan juga jadi target transfer yang serius untuk Bayern Munchen. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Manchester United ramaikan perburuan Kylian Mbappe. Saga transfer Kylian Mbappe di musim panas ini bakal semakin seru. MU dilaporkan tertarik untuk merekrut sang penyerang PSG tersebut. Mbappe dan PSG nampaknya akan segera berpisah di musim panas ini. PSG putuskan menjual sang penyerang setelah dia menolak untuk perpanjang kontraknya yang habis di tahun 2024. Saat ini Mbappe ramai dikaitkan dengan Real Madrid. Meski sang penyerang juga dilaporkan mendapatkan tawaran super mewah dari klub Arab Saudi Al-Hilal. Ada satu calon pembeli MU di musim panas ini. Klub itu adalah raksasa Premier League Manchester United. MU menjadi salah satu klub yang saat ini berminat merekrut jasa Mbappe. Ini disebabkan MU sedang mencari striker kelas dunia di musim panas ini. Mereka butuh mesin gol untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Mbappe saat ini adalah salah satu penyerang terbaik di dunia. Jadi MU menilai bahwa penyerang timnas Prancis itu bakal jadi pengganti yang ideal untuk Ronaldo. Laporan yang sama mengklaim bahwa pihak MU tidak sekedar wacana untuk merekrut Mbappe. Mereka dilaporkan sudah mengontak PSG. Mereka mulai menanyakan ketersediaan Mbappe di bursa transfer kali ini. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU baru menjalin komunikasi saja dan belum mengirimkan tawaran resmi untuk sang striker.
MU dilaporkan sudah punya opsi alternatif seandainya Mbappe sulit mereka raih di musim panas ini. Setan Merah dilaporkan akan mencoba mengamankan jasa Rasmus Højlund dari Atalanta. Sofyan Amrabat segera merapat ke Manchester United dari Fiorentina. Manchester United semakin dekat untuk merekrut Sofyan Amrabat dari Fiorentina, menurut sebuah laporan. Jurnalis Maroko Izem Anas melaporkan bahwa Sofyan Amrabat berjarak, satu detail, lagi untuk pindah ke Manchester United, dengan kesepakatan hampir rampung. Klub penghuni Old Trafford itu telah lama dikaitkan dengan kepindahan gelandang tersebut, dan dia dilaporkan memberitahu klub Italia tentang keinginannya untuk pergi pada awal bulan ini. Anas tidak melampirkan biaya transfer ke dalam laporannya, tetapi tampaknya kepindahan Amrabat akan menelan biaya sekitar 35 juta euro, 30 juta pound, 39 juta dolar. Dan jika kepindahan ini terwujud, ia akan menyusul Mason Mount dan Andre Onana yang sudah terlebih dahulu mengamankan transfer ke Manchester. Amrabat muncul sebagai bintang Maroko di Piala Dunia di Qatar, saat mereka mencapai semifinal, dan mengukir 107 penampilan untuk klub Serie A sejak bergabung pada 2020. Kontraknya akan habis pada akhir musim depan. Amrabat kemungkinan akan meresmikan kepindahannya dalam beberapa hari mendatang, dengan United saat ini sedang menjalani tur pramusim di AS. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah menyiapkan tawaran pertama untuk mendapatkan jasa Amrabat dari Fiorentina. Mereka dikabarkan akan mencoba menawar sang gelandang di angka 15 juta euro. Namun tawaran ini kemungkinan besar akan ditolak Fiorentina. La Viola menginginkan minimal 30 juta euro untuk jasa pemain timnas Maroko tersebut. Jadi tawaranmu itu bakal ditolak karena masih terlalu jauh dari apa yang diinginkan klub Italia tersebut. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out.